Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi bersama aku Rekomo Guys. Di video kali ini kita akan mereview sebuah akun dari Sukabara kita yang ingin mereview akunnya. Katanya akunnya sangat begitu GG, tapi dia sangat F2P teman-teman ya. Termasuk hoki sih kata gue ya. Dan juga kita akan mau redeem sebuah gift code teman-teman ya, yang terbaru di dalam game Jujutsu Kaisen Tokusagya ini teman-teman. Kalau gitu kita langsung aja ke dalam videonya teman-teman ya. Dan kita langsung saja di gamenya guys ya. Dan sebelum itu kita langsung saja meredeem gift code terbarunya teman. Wih udah level 43 ya. Dan dia udah PP3 juga teman-teman. Gak tahu ya apa benar atau tidak teman-teman ya. Dan di sini game ini guys, kenapa Facebooknya nggak ada guys ya? Tapi untuk Discord dia masih ada teman-teman. Kalau gitu ya, ya udahlah guys. Cara gift ini gimana ya? Ini ya? Oh ini guys. Oke, ini dia guys untuk gift terbarunya ya. GP Discord 20k. Wih deh, gua redeemin gift code buat akunnya guys. Dapat 500 diamond, 5 tiket dan 2000 ya, 2000 koma titik k. Karakter 2 juta. Mau tutup kan game ini ya? Oke, teman-teman, dan di sini kita akan langsung saja lihat di sini ya. Yang ini dikasih dari Instagramnya namanya Rapli, guys. Kemudian untuk ininya dia Wanda, untuk levelnya udah 43 ya. Dan untuk karakternya di sini teman-teman udah disebutkan dia punya UR bintang 9, bro. Bintang 9 semua, bro. Kokil, bro. Kokil, bro. Ya, udah PP3 juga teman-teman ya. Dan ini dia guys, hero-heronya. Beduh, bro. Bro, gua aja nggak punya, guys. Dia punya, guys. You are bintang 9, guys. You are core, guys. Hah? Ada ininya juga teman-teman ya. Apa namanya? Soul Cruise. Mengaktifkan 3 plus HP, guys. Wah, lumayan. Nih ya, si Mahito teman-teman ya. Kemudian bintang 9 Hanami guys, ininya baru level 7 ya. Oh my god, CP-nya cuy, kita lihat ya tadi ya CP-nya teman-teman ya, 245-an. Ini 245-an. Lumayan sih. Wih, gocoknya guys, sudah level 9 guys. Dan ini udah level ini ya, banana kacamatanya guys. Wah, ini kurang keras ya. Sukuna anjay. Ini guys sukunanya bro level 9 teman-teman. Dan juga di sini untuk satu lagi ada S plus ini core juga ya guys ya, si Utahime. Dan dia punya 3 UR dan masih banyak bisa di upgrade lagi nih bro, masih banyak ya untuk bahan-bahannya. Dia punya Yuta teman-teman ya, tapi Yutanya bintang 5 guys, belum ada ininya ya. Pan ini bagus banget coy. Terlalu ada kucing. Dan juga teman-teman kita memiliki gitu. Dan juga memiliki Hana Kusuru teman-teman. Wow. Kok dia paku ya guys? Wow. Oke guys, jadi itu untuk hero-heronya teman-teman ya, masih banyak lagi. Di sini ada Chitodo juga guys ya, bintangnya lumayan cuy. Dan untuk tasnya kita lihat guys, kita kepo ya tasnya. Wow. Isi tasnya lumayan ya guys ya. Lumayan cuy. Oke guys, oh ya kita belum klaim dulu ya. Ini guys teman-teman. Masih banyak lagi guys. Kalau gitu kita langsung coba aja. Di sini dia udah sampai mana ya? Kita lihat. Gila guys ini. Sampai mana cuy? Cepet kita guys. Stack berapa ini ya? Romusho. Nih. 124. Ini bisa diklaim kan? Apa udah ini ya? Nih guys, 124 stack-nya gokil ya. Kayak kita coba battle-nya guys. Dan ini ya, kita coba lihat bagaimana dari gameplay dan line up dan combo-combonya teman-teman ya. Di Jujutsu Kaisen punggung teman-teman ya. Oke, ultimate Kenton. Nah, ini pertama kali gue lihat guys. Wih. Keren. Tapi hidup lagi dia guys, si bocil guys. Ada kesukunanya, gile B9 guys, kekuatan B9 sakit ya. Lagi yuk. Kekuatan B9 guys, Lagi. Pengen lihat, ini Mahitonya dia ada ini guys. Keren ya. Bus, sekali lagi, terus nonjok. Enggak guys, battle lagi guys.
Oh, Mahito dia supporter. Sakit ya. Anjir, hidup lagi, cok. Ini Gozo, guys. Coy, sakit ya. 99 sakit ya. 99 sakit banget, coy. Untuk ini ya, guys, kita lihat ya. Justru high trailnya udah stack 149. Lumayan juga ya. Ini ada shopnya, guys. Dan shopnya aja bagai guys. Shopnya aja udah fragment ya, bukan tiket, guys. Lumayan ya. Apa kita coba di sini, guys? Oh, levelnya udah 244, guys. Dan di sininya journey memorinya udah komplit semua. Untuk ininya belum ya, yang bagian sininya, guys. Nanti akan diselesaikan ya, teman-teman ya. Terus kita akan ke training. Dan training kita lihat di trailernya. Di sininya udah SS, teman-teman ya. Untuk SP-nya udah SS. Wih, keren, coy. Wih, gila, guys. Sudah menamatkan orang, guys, ya. Untuk ininya udah berapa nih, guys? 220. Oke, lumayan. 120 lah ya. Ininya... Oh, ini gue jarang main sih, guys. Jadi nggak tahu. Kemudian untuk tower-nya udah di lantai 220, guys. Coba kita push lagi bisa nggak ya? Kita coba push lagi, guys. Kita akan coba, teman-teman ya, push lagi. Oke, kita lihat. Kento speednya kencang juga nih, guys. Sama. Nambah heal lagi ya. Tuh, nambah heal lagi Mahito, guys. Sakit juga ya kalau udah base mill-nya ya. Oke, itu ultimate-nya kah? Dari ini, guys, healer-nya. Ini healer-nya 3 biji ya. Oke, pengen ultimate Mahito-nya gimana, coy? Wih. Wih. Idol-nya ya mengasih apa ini, guys? Buff kah? Oke, ultimate Gojo, guys. Ilmu merah, ilmu biru digabungin menjadi ungu. Murasaki. Anjay. Gantian, woi. Oke, gantian, guys. Gojo, guys. Ilmu merah, ilmu biru. Kekuatan ilmu ungu. Ayo dong, gantian ultimate, woi. Woi, gantian, woi. Kata cepatin, guys. Biar kelihatan ultimate-nya, guys. Oke, pernapasan udara, guys. Oh, kena setun, bro. Nah, ini ultimate dari siapa deh, guys? Gue lupa, guys. Us, gile. Grafiknya, guys. Coba nih gamenya landscape. Seru sih, guys. Oke. Okay. Kenapa backsound Naruto, coy? Bikugan. Kekuatan ini siapa namanya? Genos. Zanendes. Mana nih Mahito, keluarkan ultimate dulu dong. Ayo dong. Speed lagi, guys. Gila, tebel banget ya, guys, ini line up-nya, guys. Bener-bener dia kenyang sama darah ya. Nah, itu Mahito skill-nya. Kenyang banget, cuy, sama buff juga nih ya. Oke, dikit lagi, guys. Oke. Oke, itu deh, guys. Tapi kita belum lihat ultimate-nya, guys, ya. Dan untuk di arena juga, teman-teman, udah mencapai 20 katanya, guys. Gimana caranya, ya? Betul, guys. Oh, budukan ya. Nah, ini ya, teman-teman, ya. Kalau ini kan yang penting banyak tinggi tiket, ya. Jadi nggak terlalu... Oh, mana gitu, ya, guys. Coba kita lihat sensasional. Nah, ini nih, guys. Dia udah tembus 24 ya. Kenapa dengan angka 24 ya, guys? Lumayan, tapi sayang dia belum dikasih like, guys ya. Dia nol sendiri, bro. Kasihan, bro, tuh. Orang satu. Yang mati ini banyak-banyak tiket kan, banyak battle.
Lumayan lah ya, lumayan guys. Coba kita top 1 gimana guys? Gua kasih like nih ya, lumayan guys. Top 1 ini gimana bentuknya coy? Wajir, Toji-nya bintang 12 guys. Ini gimana guys? Kemudian nih Yuta-nya, buset, Mahito. Kemudian Anas Kusuru lagi guys, Kusuru terus. Kemudian Sukuna ya. Gile, mainannya pakai itu doang guys. Nah, kita coba teman-teman ya UR-nya ya. Semua UR-nya kita coba di sini guys. Gantian ya, kita coba semua UR seperti ini dan seperti ini guys. Kita coba bagaimana bentuknya guys. Gila ya. Yuta membawa godamnya guys. Jadi gak kelihatan si Yutanya guys. Kita di belakangi bro ya. Manggang punggung ini guys. Game punggung namanya guys. Santai dulu, santai dulu, santai dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, itu dia jurus Hana Kusuru guys. Ah, dia memberi buff ya. Kasih buff lagi dia. Dari idolnya guys. Nah, ini ultimate dari Mahito guys. Wih, wait, wait. Wede. Kekuatan Domain Implantation. Oke, cukup lumayan. Kalau gitu sekali lagi teman-teman ya. Yuta ya kasih guys. Yuta kasih guys, sekali lagi guys. Coba kita ganti dulu guys. Ganti dulu guys, yang murah-murah aja. Yang segini aja deh. Coba ya, coba ya, coba ya. Oke guys, coba lagi guys, coba guys. Darah lagi. Nambah bus. Wih, keren juga kaki tuh ya. Tebel cuy. Pantesan ya Hana ini top layer guys, top tier ya. Tebel jadi guys. Nambah lagi, oh nambah lagi attack ya. Mantap. Pakai todo guys. Tambah lagi idolnya. Kita akan cancel lagi guys. Domain Explosion. Damage area, gila langsung cuy. Ya tinggal Yurikanya guys, Yurikanya guys. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya. Apalagi ya guys, kalau pengen review guys. Wih udah selesai, oke siap. Rumuse. Nah udah pindah teman-teman, sekarang kita bantu. Untuk ininya baru level 12, kita akan bantu lagi guys. Nah lumayan teman-teman ya. Untuk Union-nya, oke Union-nya gimana guys? Coba kita lihat rankingnya dia di mana guys. Oke guys, dia udah peringkat 2 ya. Oke lumayan guys, dia bertempat dengan yang pantas sekali ya. Trainingnya udah di sini, Infinity Corridor-nya. Di sininya udah koridor 3. Gak tau deh guys, gue jarang main yang ini guys, karena belum kebuka coy. Belum kebuka coy di level gue guys. Tas udah, ini apa sih isinya guys? Random prompt melalui crystal spiritual energy dan crystal. Oke, jangan guys. Takutnya nanti dipakai teman-teman ya. Oke, jadi gitu dulu aja teman-teman ya. Dan nanti kita akan lanjutin lagi teman-teman. Kalau kalian suka video ini kasih like, comment, dan subscribe. Atau kalian punya akun yang lebih gigih dari ini, boleh saja guys, kita akan review sama-sama teman-teman ya. Oke guys, kalian juga gue tadi belum pernah nyobain. Sekarang udah pernah nyobain karakter-karakter UR teman-teman ya. Kalau kalian punya UR yang belum gue punya guys, bolehlah. Bolehlah kalian DM-DM aja guys ya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.